Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gua Paris Motif SD. Ya guys, kita hari ini lagi nih guys, lagi dalam rangka masih ini guys, 17 Agustus guys 2024, yang mana hari ini guys kemerdekaan kita yang ke sekitar 79 tahun guys. Ya guys, sekarang gua lagi jalan guys, lagi mau jalan dulu OTW random lagi guys, kayak biasa guys. Oke guys, gue mau ngucapin nih guys, selamat ulang tahun RI ke 79 tahun yang 79 tahun 2024 ini guys. Oke guys, yang selamat yang habis ini guys, banyak lomba-lomba sekarang guys, banyak lomba-lomba sekarang. Ya sekarang ini guys, kita lagi dulu fokus depan dulu guys, karena emang kita lagi nih guys mau jalan dulu ke depan. Wosh, sorry guys kalau gue agak ini guys, agak ini gugup ngomong lagi, karena emang ini guys lagi gak tau kenapa suara gue agak ini guys, lagi agak susah untuk ngomong. Jadi gue iseng aja guys, tunggu ini guys. Jadi ya gue iseng, orang kita jalan dulu guys, depan guys. Aduh ya Allah jalannya, wah gak ngerekam depan cok. Baru ngerekam di depan. Depan ngerekam guys, depan tadi gak ngerekam, ini baru gua rekam lagi, atau kenapa tadi gak ngerekam. Kita ini guys, bakal lewat tempat kemarin guys, yang kita lewat dulu, yang tidak jadi guys, yang tidak jadi lewat, karena emang ini guys, kemarin kan belum ada persiapan guys, ke sana guys, sekarang sudah ada persiapan. Aduh Allah. Ya kita bakal coba guys, itu nembus kemana guys, arah itu guys, dan itu nembus kemana. Fuh, jalannya ya Allah, cung. Ini volleyball guys, volleyball. Pemain volley guys, ini guys, bola volley. Tempat gua gak ada ini guys, gak ada volley guys, jadi semuanya ini sih guys, lomba anak-anak. Jadi ya gitu guys, ramean aja sih, gak ada yang dewasanya. Wesh, uang ini mana matanya. Kita ke kiri guys, kita ke kanan, kiri sih. Kiri rumah orang guys. Oke guys, sorry guys, kebo lagi ada masalah guys di bagian ini guys, akinya guys, jadi agak ini guys, agak kayak gini, mati hidup. Ini jadi wah cua jalannya ya Allah. Syuh, pondok pelesehan. Oh ada ini ya, penunjuk jalan. Bentar guys, gua atur dulu guys, supaya agak ini guys, biar enak waktu jalan. Karena emang ini guys, agak mengot ini ya, apa tuh maskernya. Jadi ya, kita atur dulu guys, supaya dia gak mengot guys. Apa sih ini? Oh apa nih? Wah gila coy, hanya untukmu. Wadidaw, aduh sakit. Oh dapet. Ini ada lomba sih guys, ada lomba lagi. Masih ini sih guys, masih dalam merayakan HUT RI ke 76 guys, 79. Jadi masih ramai guys hari ini guys, masih rada ramai untuk lomba-lomba guys. Ya itu lah guys, kalau Indonesia Merdeka guys, banyak kok ini. Yang ini bakal banyak perlombaan dibuat. Wow, buat kita cuk.
Oh ya, sekarang kita lagi nih guys, lagi coba untuk ini guys, pertahanan guys. Karena emang gua lagi nih guys, nyoba untuk kebo ini jalan sendiri. Karena emang gua lagi coba-coba guys, iseng-iseng coba-coba di aplikasikannya di automatic. Sekarang gua lagi nih guys, coba-coba untuk ini guys, untuk ditambah kecepatan lagi, tapi nanti agak ini guys, ini agak rame. Jadi agak ini, agak takut sih kalau lepas tangan. Oke, udah lepas tangan lagi guys, udah bisa lepas tangan lagi. Soalnya emang kebun ini guys, gua buat untuk ini guys, aku buat untuk otomatis guys, jadi bisa jalan sendiri dia guys, tanpa harus digas. Nah guys, jadi enak, jadi enak guys, jalan guys. Jadi kalau capek tinggal pesangan guys. Ini gigi lima loh ini. Tapi mentok guys, udah gak bisa ngebut lagi nih, tau kenapa. Jadi ya ini guys, jadi kita standar guys, katanya guys, sama guys. Udah sampai 120 pojok guys. Jadi ya ini guys, jadi agak udah cak ngebut walaupun sudah gigi mentok. Nah, masa kesusah guys, cepat ngebut guys. Tahu ngapa kebo nih, apa emang ini harus ditutup up atau gimana nih guys. Jadi ya gak tahu. Nanti aja coba nanti bawa ke bengkel lah, kita cek dulu guys untuk ini guys, kebo hitam guys. Oke guys, sekarang kita santai aja guys. Jadi motor tuh bisa jalan sendiri guys, bisa otomatis jalan sendiri. Anjay. Gak bawa cocok. Jadi ya dari bawa cocok. Ah, bakal viral ini loh kak. Ah, anjay. Otomatis guys, guys. Otomatis gas. Jadi jalannya jalan sendiri guys, motornya guys. Ini perlu ini guys, ya perlu digas lagi. Jadi ya tinggal ini guys, tinggal kita gas dikit, main ke ini dikit atapnya. Nah ini guys, jadi jalannya guys, motor ini guys, tanpa harus digas. Jadi ya kita ini guys bisa kendalikannya walaupun tanpa harus digas. Jadi kita ini guys, kita belum tahu tapi bisa lah dari tabing ya. Kita belum pernah coba guys, tabing ya guys. Karena emang ini guys, emang apa? Emang ini kemarin biasa kerja lurus nih guys. Nah, bisa ternyata guys. Tapi agak ini guys, agak melan. Harus tambah ke sedikit guys. Jadi ya baru bisa dia kebut. Jadi kalau dia misalnya pelan, kita tunggu lagi guys. Jadi ini guys, jadi kita jalan biasa nih guys. Jadi tanpa harus ngegas, bisa guys motor ini guys. Oh. Tapi kalau kita normal ini guys, tinggal sut. Nah, dia normal lagi guys, biasa guys. Itulah kelebihan dari kebo hitam guys, dia bisa jalan sendiri guys. Nah guys, coba lagi tak tebing ya. Kita coba lagi tak tebing. Apakah kebo masih bisa? Masih bisa lah. Tapi ya karena kita harus tetap dulu guys, supaya dia tuh gak sih main, jadi tidak ini pak tidak dapat setengah jalan. Tonton gigi satu, gigi empat guys, turun dulu. Anjay ya, itu nyinggak. Jadi perhatian ini guys, jadi tempat perhatian orang guys, kebo hitam dulu tidak pernah loh. Oke guys, wah, harusnya kemarin sih guys aku jalan nih guys sampai OPD guys, tapi karena emang kemarin tuh ada gawe, jadi banyak gawean, jadi oh cuma hari ini bisa guys jalannya guys. Kemarin tuh lagi nih guys, lagi males juga sih keluar kemarin tuh, karena soalnya ini guys mager sih nak keluar. Kemarin kan masih ramai jalan kan, masih banyak budak motor kan ngumpul kan. Nah kemarin dikabari guys oleh komunitas touring Palembang bahwa bakal ada acara juga di ini sekitar
ke Senai. Nah, kan kita kan baru bulan kemarin, minggu kemarin kan kita ke Senai kan. Ya aku bosan sana lagi. Ya wajar, ya, pengen sih sebenarnya ke sana lagi, tapi ya bosan. Dan juga kemarin kan aku nyok ini guys, kemarin kan masih agak ini guys, agak berat, agak berasap kan kemarin tuh kebutuhannya 17 kemarin kan. Jadi ya, jadi agak ini guys, jadi guys agak rancu kalau nak jalan jauh ini masih takut. Tapi sekarang lah, alhamdulillah bener guys, agak lemahan sih, tapi walaupun masih agak ini, masih agak lembet guys, acak ngebut juga guys, atau ngapa. Kayaknya ini guys, kayaknya karena pemesbab ini guys, pemesin pembakaran mungkin kali bermasalah ini kali. Jadi ya belum tahu sih, belum kucek ini cak mana agak. Ya moga bisa kate sih, cuma masalah biasa. Karena emang itu guys, gak tau kalau kebunin guys agak mah itu emang. Tapi ya gimana guys ya, kita ya sini ini besi guys, sebenernya guys santai guys, sebenernya motor tuh. Gak usah yang ngomong-ngomong sih, tapi ya kadang tuh kalau kita pelan tinggal budak guys, tinggal rombongan, itu masalahnya. Cinta matiku. Oh, matahari cok, barusan. Ini juga lagi ini juga sih guys, ini juga lagi ada masalah juga sih. Masalahnya di ini guys, masalahnya di aki.